أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut. Qumil layla illa qalila. Berdirilah untuk salat waktu malam kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurangi sedikit darinya. Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Atau tambahkan atasnya dan bacalah Al-Qur'an dengan pembacaan baik. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami segera akan melimpahkan kepada engkau firman yang berbobot. Inna nasyiatal laili hiya shadd wa aqwam qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam untuk salat adalah lebih kuat untuk menguasai diri dan lebih ampuh untuk berbicara. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya di waktu siang engkau mempunyai kesibukan yang panjang. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan ingatlah selalu nama Tuhan engkau dan baktikanlah diri engkau kepadanya dengan sepenuh kebaktian. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Dan tinggalkanlah aku dan orang-orang yang mendustakan, yang memiliki nikmat kemewahan, dan berilah mereka tenggang waktu sedikit. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. Sesungguhnya pada kami tersedia belenggu-belenggu dan api yang menyala-nyala. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. Dan makanan yang menyumbat kerongkongan dan azab yang pedih. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang, dan jadilah gunung-gunung seperti bukit pasir yang longsor. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama
arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Tetapi Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami menyergap mereka dengan sergapan yang sangat dahsyat. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimanakah kamu akan memelihara dirimu jika kamu ingkar kepada hari yang akan menjadikan anak-anak beruban? Fatirum bihi kana wa'du maf'ula. Pada hari itu langit terpecah belah dan janjinya menjadi sempurna. Inna hadhihi tadhkiratun faman syaa takhadha ila rabbihi sabila. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki, ia akan mengambil jalan kepada Tuhannya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthail layli wa nisfahu wa thulutha وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Sesungguhnya Tuhan engkau mengetahui bahwa engkau berdiri salat hampir 2/3 malam, dan kadangkala setengahnya atau sepertiganya, dan begitu pula segolongan orang yang beserta engkau, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Alima lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dia mengetahui bahwa kamu tidak dapat mengukur waktu dengan cermat, maka dia mengasihanimu. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antaramu yang sakit, dan beberapa yang lainnya yang sedang bepergian di bumi mencari karunia Allah, dan beberapa lainnya berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Maka kamu bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an itu, dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan pinjamkanlah kepada Allah pinjaman yang baik. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
ghafurur rahim. Dan apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu dari kebaikan, kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Itu lebih baik dan lebih besar ganjarannya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.